بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Hadratul muhtaramin para alim para ulama para habaib para kiai para asatid para pejabat pemerintahan baik sipil TNI maupun Polri hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semoga majelis pada malam hari ini dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa taala Semoga majelis pada malam hari ini dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang datang ke majelis ini bawa dosa, insya Allah pulang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang datang dari rumah bawa hajat, bawa doa, insya Allah berkah majelis ini, hajat dan doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah yang sedang dalam kesusahan diberi jalan keluar oleh Allah dan insya Allah satu persatu kita yang hadir di majelis ini kelak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah malam hari ini harlah majelis Gandrung Nabi, yang tadi saya dengar misi atau salah satu daripada misi Majelis ini membumikan solawat, mengajak orang-orang untuk bersolawat kepada Rasulullah dan Alhamdulillah hari ini harlahnya bertepatan dengan ulang tahunnya solawat, bertepatan dengan bulan Sya'ban, <tuh> di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Ayat solawat turun di bulan Sya'ban, para pecinta solawat majelis gandrong nabi harlah ketujuhnya berada di bulan Sya'ban. Insya Allah harlah pada tahun ini menjadikan gandrung Nabi semakin diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misi dan visinya dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah mulai dari tadi kita duduk di majelis ini sibuk dengan solawatan. Mulai dari tadi kita nggak kenal sama yang namanya hujan, nggak kenal sama yang namanya becek kotor bagi para pecinta Nabi Muhammad apapun rintangannya tetap jalan untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun kotor walaupun jam sudah malam tapi masya Allah kita masih duduk di sini insya Allah amal yang kita lakukan ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya Rabbal. Maka dari itu tidak diragukan yang hadir ke majelis ini, duduk di majelis seperti ini, insya Allah pulang dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak dari mulai duduk sampai detik ini yang keluar dari lisan kita adalah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang bersolawat satu kali dalam sebuah riwayat, di mana Allah menciptakan satu malaikat yang besarnya luar biasa, malaikat yang memiliki kedua sayap, di kedua sayapnya memiliki bulu yang jumlahnya sebanyak makhluk Allah. Kalau ada orang yang solawat satu kali, itu malaikat diperintahkan menceburkan dirinya ke dalam sungai yang terbuat dari cahaya setelah menceburkan dirinya ke dalam sungai, dia keluar, dia kibaskan kedua sayapnya, maka setiap satu bulu meneteskan satu air, setiap satu air jadi satu malaikat yang kemudian bersujud di hadapan Allah, memintakan ampun untuk orang yang bersolawat sampai hari kiamat. Jadi kita solawat sekali di majelis ini, ada miliaran malaikat, ada triliunan malaikat, yang bersujud di hadapan Allah, Ya Rab ampuni hambamu fulan, Ya Rab ampuni hambamu fulan, bukan satu jam, bukan satu bulan, bukan satu tahun, tapi sampai yaumil kiamah. Keluar dari majelis ini kita pulang ke rumah, malaikat tetap istighfar minta ampun buat kita. Kita tidur, malaikat mesti istighfar. Kita bangun dari tidur, malaikat masih istighfar. Kita pergi kerja, malaikat masih memintakan ampun. Kita ketemu di majelis berikutnya, majelis gandrung Nabi. Malaikat tetap beristighfar, minta ampun untuk orang yang bersolawat sampai yaumil kiamah. Maka insya Allah tidak ada dosa yang tersisa di hati kita. Melainkan itu semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Ini yang duduk di sini semuanya sering ikut gandrung Nabi. Tahu artinya gandrung Nabi apa enggak? Gandrung itu kalau dalam bahasa Arab namanya esek. Ada yang namanya cinta, kalau dalam bahasa Arab namanya mahabbah. Tapi, kalau cintanya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat sampai tergila-gila dengan yang dicintai, maka namanya bukan lagi mahabbah, tapi iskon cinta yang sangat mendalam. Kalau definisinya cinta itu condongnya hati kepada sesuatu kalau esek itu condongnya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Yang diharapkan dari orang-orang yang ikut dalam majelis gandrung Nabi adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini cinta, simbolnya Islam itu mahabbah dan orang yang cinta kepada Rasulullah adalah orang-orang yang beruntung yang kelak akan dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Gandrung cintanya luar biasa sama Nabi. Berarti kalau orang mau gandrung sama Nabi harus punya pemimpin. Orang yang mau gandrung sama Nabi berarti harus punya suri tauladan. Harus punya sosok yang dia jadikan pemimpin atau dia contoh bagaimana caranya cinta yang sangat mendalam kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita para pecinta nabi Muhammad yang patut kita contoh dalam kegandrungannya mencintai nabi Muhammad yaitu para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat bisa cinta sama Nabi dengan cinta yang sangat mendalam. Kita pelajari, kita contoh agar kita ini bukan punya nama saja gandrung. Melainkan bisa mempraktekkan bagaimana cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hakikatul mahabbah atau cinta yang hakiki. Contohnya adalah cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian diikuti oleh generasi demi generasi, mulai dari tabiin, tabe tabiin sampai ke para ulama ke zaman kita sekarang, mereka yang cintanya sama Nabi luar biasa atau gandrung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua tak lain mencontoh bagaimana cintanya para sahabat-sahabatnya Rasulullah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum kata Nabi Muhammad tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Sebelum kalian bisa mencintai aku kata Rasulullah. Melebihi daripada kedua orang tua kalian. Melebihi daripada anak-anak kalian. Bahkan melebihi daripada diri kalian sendiri. Berarti gandrung itu hukum nyawa. Cinta sama Nabi itu hukum nyawa. Kalau cinta kepada Nabi hukumnya wajib. Berarti sarana. Agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad, hukum nyawa untuk mendapatkan cinta kita butuh jalan. Salah satu jalan untuk menambahkan kecintaan kita dan memperkuat cinta adalah majelis sholawat, adalah majelis maulid. Kalau cinta itu hukumnya wajib, berarti sarana untuk mendapatkan cinta hukumnya nyawa Berarti orang yang suka hadir maulid, hadir sholawatan. Adalah orang-orang yang benar-benar membuktikan kecintaannya kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau cinta itu ekspresinya macam-macam. Orang kalau cinta sama Nabi Muhammad yang namanya cinta itu akan dorong dia berbuat sesuatu, membahagiakan kekasihnya. Orang kalau cinta itu akan mengajak dirinya untuk membahagiakan kekasihnya. Orang kalau cinta itu akan berbuat sesuatu yang dilakukan oleh kekasihnya, maka orang yang cinta sama Nabi Muhammad itu macem-macem. Ada orang yang kalau dengar namanya Nabi Muhammad disebut kenangis karena apa rindu sahabatnya Nabi Muhammad itu setelah ditinggal wafat Nabi Muhammad. Kalau dengar namanya Nabi Muhammad disebutkan. Walaupun dengar di azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ngangkat tangannya, "Ya Rabb, saya sudah rindu sama Nabi Muhammad. Tolong matikan saya sekarang. Cabut nyawaku karena aku rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini yang ikut gandrung Nabi kalau dengar namanya Nabi Muhammad, gimana? Ada getaran tersendiri di hati atau jangan-jangan kita dengar namanya Nabi Muhammad sama namanya orang lain sama nggak menimbulkan getaran nggak ada rindu ini yang perlu kita periksa supaya pulang dari majelis ada perubahan periksa bagaimana diri kita kalau dengar namanya Nabi Muhammad orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad dalam maulid simtu disebutkan tashwikan lisami kalau dengar namanya Nabi rindu, apakah semua orang bisa seperti itu? Min khawasil mu'minin. Hanya orang-orang yang kadar keimanannya khusus, imannya besar, yang merasakan kerinduan yang luar biasa ketika mendengar namanya Nabi Muhammad SAW. Watarwihan. Kemudian orang yang dengar namanya Nabi Muhammad itu rasa dirinya tenang. Lil nabi nuril mubin dengar namanya Nabi Muhammad kalau orang itu hubungannya kuat dengan Nabi Muhammad maka bikin hati itu tentrem hidup nyaman sama seorang ibu ada ibu yang jauh dari anaknya cinta sama anaknya sakit ketika dia sakit dalam keadaan sumpek dalam keadaan capek yang luar biasa maka datang orang bawa kabar tentang anaknya Bu saya ketemu sama anaknya jenengan mungkin anaknya kerja di luar negeri kulo kepangge kali putrane panjenengan alhamdulillah putrane njenengan sehat Walafiat, afiat makmur kerjanya sukses sakit tapi karena dengar nama orang yang dia cintai dengar nama anaknya dia rindu dengan anaknya itu bangun dari sakitnya ngerasa tenang itu tandanya orang cinta orang cinta itu mau sumpeknya kayak apa kalau dengar nama kekasihnya hilang kesombakannya Orang yang cinta sama Nabi Muhammad Dengar namanya Nabi Muhammad Ada masalah besar kayak apapun Akan hilang Akan merasa tenang Karena nama kekasihnya disebutkan Sallu ala Nabi Sallu ala Nabi Sallu ala Nabi, Sallu ala nabi. Itu orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ada dulu orang-orang India ada orang India cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Salah seorang ulama pernah ketemu sama orang India ini masih muda. Ketemunya di mana di Masjid Nabawi. Ini orang India nyari Kubatul Khadra. Kemudian Kubatul Khadra itu bayangannya kemana diikuti sama dia. Siang hari maka dia akan mengeluarkan bayangan seperti naungan. Maka orang India itu duduk di bawah naungannya Kubatul Khadra sambil menangis. Ditanya, engkau ini ngapain duduk di tengah-tengah? Dia bilang, saya duduk bernaungkan bayangannya Kubatul Khadra. Saya berharap kalau di dunia saya bisa dinaungi sama kubahnya Nabi Muhammad. Kelak di hari kiamat saya berharap saya mendapatkan naungannya Allah. Di bawah naungannya Nabi Besar Muhammad SAW. Itu cinta. Orang kalau cinta dia akan berbuat sesuatu untuk dekat dengan kekasihnya. Ada anak muda beli pakaian, pakaian yang mahalnya luar biasa. Kemudian beli parfum yang mahal. Ternyata pakaiannya nggak dipakai buat hari raya atau hari-hari besar tidak. Parfumnya pun nggak pernah dipakai setiap hari. Parfum yang mahal dia pakai kalau mau tidur. Pakaian yang bagus dia pakai kalau mau tidur sampai teman-temannya heran. Mas, jenengan ini kok buatan waras. Ini pakaian mahal, setiap acara nggak pernah jenengan pakai. Jenengan punya parfum yang mahal, saya nggak pernah mencium bau parfum ini setiap anda kerja atau keluar dari rumah. Atau hadir acara resepsi atau apapun. <tuh> Tapi mau tidur jenengan malah dandan. Setiap mau tidur pakai pakaian bagus, pakai wewangian, kemudian tidur. Kenapa? mau tidur kok pakai dandan, dan pakai wewangian. Maka dijawab oleh orang yang cinta kepada Rasulullah, dia bilang apa saya berharap setiap malam saya mau tidur, itu saya selalu berharap dan mohon kepada Allah agar malam ini saya diizinkan oleh Allah untuk mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. wasallam. Makanya saya nggak mau berjumpa dengan beliau kecuali dengan pakaian yang pantas dan dalam keadaan bau atau aroma yang wangi penghormatan untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Naniku mahabbah gandrung kali kanjeng Nabi. Mau mimpi saja dipersiapkan pakai pakaian yang indah, pakai wewangian, berharap tidurnya dapat diperjumpakan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sifatnya para pecinta Nabi Muhammad kehidupannya indah. Kehidupannya berjuang agar cintanya diterima oleh Nabi Muhammad dan dia mendapatkan balasan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad bagaimana? Satu demi satu kita baca sejarahnya para sahabat agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad seperti cintanya para sahabat. Jangan takut sama orang yang berkata berlebihan. Uniku wong en, uniku kerjaan ini maulitan, solawatan, hati-hati. Jangan sampai cintanya kepada Nabi Muhammad berlebihan. Bagaimana mungkin berlebihan? Cinta yang pas saja nggak nggak bisa kok. Cinta yang pas saja kita nggak bisa jauh di bawah. Bagaimana mungkin berlebihan? Kita mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada diri kita sendiri saja belum mampu. Gimana mungkin kita bisa mencintai Nabi secara berlebihan, tidak masuk akal. Mulai dari tadi kita dengar puji-pujiannya grup Hadrah Gandrung Nabi. Puji-pujian kepada Nabi Muhammad, ada yang komentar. Kalau kebanyakan muji sang Nabi dengan kosidah-kosidah nanti takutnya mendewakan Nabi Muhammad. Pujian ini masih jauh, masih kurang. Tidak bisa pas dengan kedudukannya Nabi Muhammad. Tapi karena nggak ada kata yang lebih indah daripada itu, maka kita pakai dan para sahabat itu muji Nabi Muhammad. Tadi ketika kita baca tola al-badru alaina. Siapa yang baca tola al-badru alaina pertama kali? Para sahabat. Para sahabat itu menganggap Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Orang kalau enggak cinta enggak bisa muji. Datangnya pujian itu karena cinta. Kalau orang sudah jatuh cinta sama seorang wanita, mau wanitanya itu jelek akan dipuji sama dia setengah mati karena apa? Cinta. Nabi Muhammad karena dicintai oleh orang-orang di Madinah, makanya ketika Nabi masuk, pujian itu keluar dengan sendirinya. Tola al badru alayna. Ini yang duduk di sini, saya mau ajak hayal sebentar. Saya mau ajak hayal sebentar, berhayal. Bayangkan 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu kota Madinah ini orang-orangnya seperti kita. Belum ketemu Nabi Muhammad, cuma dengar tentang Nabi Muhammad. Kemudian cinta beriman sama Nabi, rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kecintaan mereka kemudian menghasilkan apa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah berhijrah ke Madinah. Bayangkan hari itu bahagianya penduduk Madinah seperti apa, ketika mereka berdiri di pintu kota Madinah, menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Tak lama kemudian orang yang mereka tunggu, yang mereka cintai, tiba-tiba datang bersama rombongan masuk ke Madinah sehingga mereka baca Tala al Badru alaina min thaniyatil wada. Bayangkan bahagianya hatinya para sahabat saat itu gimana? Cintanya sama Nabi luar biasa. Ada jarak yang memisahkan mereka antara Madinah dan Mekah. Mereka rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan di hari itu mereka nggak perlu datang jauh-jauh ke Mekah. Tapi Nabi Muhammad didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke Madinatul Munawwarah. Sampai saking cintanya para sahabat niku Dalam sebuah syairnya ditulis apa? Zikta syarraftal Madinah. Engkau datang ini memuliakan kota Madinah. Kota Madinah ini kota yang bukan kota yang indah. Kota yang cuma ada kormanya saja, tapi kedatangannya Nabi Muhammad menjadikan kota itu mulia. Sangking mulianya sampai 1.400 tahun setelah kejadian itu, sampai detik ini orang ngumpulkan uang supaya bisa ke pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Padahal kalau nggak ada Nabi Muhammad, negara kita Indonesia ini lebih indah daripada Madinah. Tapi karena Nabi Muhammad masuk ke Madinah, wafat di Madinah sampai para sahabat mengatakan kedatanganmu ke sini memuliakan kota ini ya Rasulullah kotanya mulia sampai detik ini sampai detik ini orang dari berbagai penjuru dunia ngumpulkan uang untuk berbondong-bondong pergi ke Madinah berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini cinta. Orang kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad hidupnya nikmat orang kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad hidupnya merasa tenang, bahagia dunia maupun sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan saat ini bagaimana caranya mencintai Nabi Muhammad dengan hakikatul mahabbah. Cintanya benar-benar jangan cuma di lisan, tapi kita berjuang bagaimana bisa mencintai Nabi Muhammad dengan hakikatul mahabbah. Bagaimana bisa menerapkan dalam diri kita betul-betul gandrung sama Nabi Muhammad. Gak ada yang kita jadikan pemimpin kecuali Nabi Muhammad. Idola kita Nabi Muhammad. Pemimpin rumah tangga kita Nabi Muhammad. Pemimpin kehidupan kita Nabi Muhammad. Yang kita contoh, yang kita cintai. Yang penuh di dalam hati kita Nabi Besar Muhammad Wasallam. Salah satu caranya sering solawatan. Karena majelis sholawatan itu diibaratkan kita ini seperti handphone. Majelis sholawat itu charger. Ada orang yang hadir ke majelis sholawatan di chest. Dirinya di chest sampai 100%. Ternyata handphonenya handphone jelek. Baterainya ngedrop. Pulang dari majelis sholawat. Cintanya sama Nabi. Kepingin ngikuti Nabi Muhammad. Hanya bertahan 6 jam. Setelah 6 jam sudah lupa sama Nabi Muhammad. Berarti dia butuh tiap hari. Hadir majelis sholawat, ada yang cintanya kuat. Hadir majelis sholawat, pulang dari majelis sholawat, masih cinta sama Nabi, masih semangat sampai dua tiga hari. Maka tiap dua tiga hari harus hadir majelis sholawat, biar apa, biar cintanya enggak hilang. Tapi kalau orang hadir majelis sholawat, sebulan sekali, gimana mau cinta sama Nabi, gimana mau kuat cintanya. Kalau sebulan sekali, hadir majelis sholawat. Maka kadang baru dua tiga hari cintanya sudah habis. Cintanya sudah punah, cintanya sudah musnah. Oleh karena itu majelis sholawat adalah sarana agar kita terus mencintai Nabi Muhammad. Dan majelis sholawat juga sebuah wadah yang menjadi pengganti. Kalau di zaman dahulu para sahabat itu kalau kangen sama Nabi pergi ke Masjid Nabawi ke kali kanjeng Nabi Muhammad. Selesai, hilang rindunya, Nah, nek kulolan panjenengan itu kan hidup di zaman 1400 setelah wafatnya Nabi. Maka nek rindu kali kanjeng Nabi. Kalau kita sedang kangen sama kanjeng Nabi, maka melepaskan kerinduannya di mana? Di majelis-majelis yang di situ dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Di majelis-majelis yang di situ kita diajak bersama-sama bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku sahabat sing paling cinta kali kanjeng Nabi. Jenengan kalau mau cari orang yang gandrung kali kanjeng Nabi, yang paling cinta kepada Nabi Muhammad, banyak sahabat banyak, tapi salah satunya yang paling top gandrungnya kepada kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saidina Abu Bakar niku saat derengi kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul sudah cinta sama Nabi Muhammad. Nabi diangkat menjadi Rasul dia orang yang pertama kali menerima Islam. Makanya sampai disebut Aba Bakrin orang yang pertama menerima langsung beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saidina Abu Bakar niku pas melebet Islam masuk Islam jadi umatnya Nabi Muhammad orang kaya punya uang 50 ribu dirham. Uangnya semua dipakai buat bantu dakwahnya Nabi Muhammad. Hadisnya Nabi tadi apalah yuminu ahadukum tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sebelum kalian mencintai aku kata Nabi Muhammad melebihi daripada kedua orang tua, anak, harta bahkan diri sendiri. Niku seng marak tekno semuanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq cintanya sama Nabi Muhammad melebihi hartanya. Hartanya 50.000 ribu dirham dipakai semuanya buat bantu dakwahnya kanjeng Nabi. Setiap ada budak masuk Islam diseksa sama majikannya dibeli sama Abu Bakar. Setelah dibeli dimerdekakan. Nabi butuh apa disiapkan. Buat dakwah nomor satu. Dikatakan sama Nabi tidak sempurna keimanan kalian sebelum kalian mencintai aku melebihi daripada harta. Abu Bakar buktikan. Sebelum kalian mencintai aku melebihi daripada kedua orang tua, Abu Bakar cintanya sama Nabi Muhammad melebihi daripada cintanya kepada kedua orang tuanya. Cintanya sama Nabi Muhammad melebihi daripada cintanya kepada anak-anaknya. Cintanya kepada Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaannya kepada dirinya sendiri. Sayyidina Abu Bakar niku pas nemeni kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, jalannya di belakangnya Nabi Muhammad. Kalau pas jalan di belakangnya kanjeng Nabi, kemudian berpikir, iki onok musuh nyerang kanjeng Nabi dari depan, maka Nabi Muhammad bisa celaka, langsung lari ke arah depan, jalannya di depannya Nabi Muhammad. Nanti kalau khawatir lagi, kalau ada musuh nyerang pakai anak panah dari sebelah kanan, sebelah samping, Nanti Nabi Muhammad bisa celaka, lari ke samping. Kalau mikir lagi, bagaimana kalau ada musuh dari sebelah kiri, dari sebelah timur, lari lagi ke sebelah kiri. Nanti kalau khawatir ada musuh dari belakang, lari lagi ke belakangnya Nabi Muhammad. Ini cintanya sama Nabi melebihi daripada dirinya. Padahal kalau dia maju ke depan, ada musuh beneran, dia mati duluan. Tapi cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Mau masuk gua Thor. Nabi mau masuk dicegah sama Abu Bakar. "Jangan masuk dulu ya Rasulullah. Takutnya ada ular, ada binatang yang membahayakan. Saya masuk dulu ya Rasulullah." Masuk Abu Bakar, dibersihkan, disapu tempatnya. Setiap lubang yang ada di gua ditutup sama Abu Bakar sampai ada beberapa lubang yang tidak tertutup dan kainnya dia habis untuk nutup lubang tadi, dia tutup lubang-lubang tersebut dengan pahanya, dia duduk di atasnya. Nabi dipersilahkan masuk. Nabi tidur istirahat dengan tenang. Abu Bakar menutup lubang yang masih tersisa dengan kakinya. Takut kalau ada ular bersarang di sana nanti nyokot kanjeng Nabi. Rupanya benar Nabi Muhammad tengah-tengah tidur kakinya Abu Bakar disengat ular. Tapi dia nggak gerakkan kakinya. Takut membangunkan kanjeng Nabi. Biar Nabi Muhammad istirahat tenang. Dia tahan rasa sakit. Sampai keringatnya keluar dengan deras. Sampai air keringatnya ngenaim pipinya Rasulullah. Netes kena pipinya Nabi. Nabi bangun. Malah kayak Abu Bakar. Ada apa? Kenapa kok wajahmu pucat? nggak apa-apa ya Rasulullah. Tidur istirahat lagi. Cintanya sama Nabi luar biasa. Sampai Nabi tahu ternyata dia disengat ular. Dipukul ular itu oleh Rasulullah. Dan lukanya Abu Bakar diusap dengan tangan sucinya Nabi Muhammad SAW. Ada musuh datang. Abu Bakar khawatir, ya Rasulullah, ini musuh kalau ngelihat ke arah kaki mereka, mereka akan tahu kalau kita di dalam gua, ya Rasulullah. Bagaimana, ya Rasulullah? Maka Nabi menenangkan Abu Bakar, ma Jangan kau kira kita ini hanya berdua. Allahu Sesungguhnya Allah itu adalah yang ketiga bersama kita tenang. Kenapa Abu Bakar khawatir? Khawatir kalau Nabi celaka, bukan khawatir dirinya. Kalau dirinya dia juga peduli. Karena saat itu di gua dia bilang apa ya Rasulullah? In kutila Abu Bakrin, kutila Abu Bakrin. Kalau saya yang terbunuh, saya yang mati, maka itu hal biasa. Oh, Abu Bakar meninggal. Abu Bakar dibunuh, tapi kalau engkau yang terbunuh ya Rasulullah, maka terbunuhlah umat Islam, terbunuhlah agama Islam. Cintanya kepada Rasulullah menjadikan beliau khawatir, bukan karena dirinya. Kalau dirinya beliau enggak bingung. Ketika dakwah sama Nabi terang-terangan dipukulin sama orang kafir sampai hidungnya enggak bisa dibedakan dengan pipinya sampai pingsan, hampir mati. Ketika bangun, sadar dari pingsannya yang pertama kali ditanya, Ma fa'ala bi Rasulillah. Kabarnya kanjeng Nabi gimana? Sama ibunya suruh makan gak mau. Suruh minum obat gak mau. Saya mau lihat Nabi Muhammad. Kalau Nabi selamat saya baru tenang. Saya baru mau makan. Baru mau minum. Dalam keadaan luka parah dibopong. Pergi ke rumah Arkam Ibnu Abil Arkam untuk melihat Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku gandrung, cinta sama Nabi Muhammad. Ini yang harus kita contoh. Bagaimana para sahabat mencintai Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang keluarganya ditinggal, hartanya ditinggal. Ada yang diseksa. Sumayyah, suaminya namanya Yasir, anaknya namanya Ammar, diseksa. Karena cinta sama Nabi Muhammad... Beriman dengan ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad... Diseksa sama orang kafir... Disuruh murtad... Gak mau... Sampai mati... Diseksa sampai mati... Mereka tetap beriman... Dan tetap menyimpan kecintaan mereka... Kepada Nabi Muhammad SAW... Bilal ibnu Rabah... Cintanya sama Nabi Muhammad... Dia diseksa, dicambuk, dijemur... Di tengah-tengah matahari diletakkan batu besar di atas perutnya, disuruh keluar dari agama Islam karena cinta kepada Rasulullah, maka dia nggak peduli dengan siksaan apapun. yang terpenting tetap cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. makanya Bilal Ibn Rabah niku ketika kanjeng Nabi ke bundut, sudah nggak mampu lagi tinggal di Madinah. Nabi Muhammad wafat, dia keluar dari Madinah. Ditanya kenapa kau tinggalkan Madinah Al Munawwarah? Karena saya nggak bisa lagi hidup di Madinah. Madinah terlalu mengingatkan saya dengan Nabi Muhammad. Kulo niku nek ningali Gunung Uhud keinget dengan Nabi Muhammad. Saya itu kalau ngelihat kampung-kampung kota Madinah, saya teringat dengan Nabi Muhammad. Kalau saya ngelihat masjid, saya ingat Nabi Muhammad. Kalau saya ngelihat apapun di Madinah, saya teringat dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak kuat tinggal di Madinah akhirnya hijrah ke sebuah desa yang dekat dengan kota Damaskus saat ini di negara Syam. Hijrah di sana sampai beberapa bulan di salah satu malam dia mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Nabi, "Kenapa harus ada jarak? Apakah engkau tidak rindu berziarah ke saya wahai Bilal?" Bilal bangun dari tidurnya nangis, rindu sama Nabi Muhammad. Terharu langsung dia siapkan pakaiannya, bekalnya sampai istrinya bertanya ila, eh dia bilang mau kemana kita ila Madinah Rasulullah. ke Madinah. Saya tadi malam mimpi ketemu Rasulullah. Saya tadi malam ditanya oleh Rasulullah apakah saya nggak rindu? Sebetulnya saya rindu luar biasa kepada Rasulullah. Tapi karena saya ini nggak mampu nahan sedih. Madinah itu ngeleng ke kulo kali kanjeng Nabi, makanya saya nggak mampu pergi ke Madinah. Tapi karena tadi malam saya mimpi, maka hari ini saya harus jalan ke Madinah. Berangkat ke Madinah. Sampai ke Madinah yang pertama kali dilakukan sama Bilal ziarah ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melepaskan kerinduannya. Setelah ziarah, sahabat Abu Bakar ngelihat Bilal bahagia. Ya Allah Bilal, Enam bulan lebih kau meninggalkan Madinah kami rindu dengan suaramu. Maukah engkau kumandangkan azan? Sebagaimana dahulu engkau berazan di zaman Rasulullah, maka dijawab sama Bilal, "Bukannya saya menolak perintahmu, wahai Khalifatul Rasulullah, tapi saya enggak mampu memandangkan azan setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Saya selalu teringat dengan Nabi." Dulu kalau saya adhan di Medina, selesai adhan saya ketuk pintu kamarnya Nabi Muhammad. Assalah, assalah ya Rasulullah. Waktu sholat telah tiba, wahai Nabi Muhammad. Nah sekarang Nabi Muhammad gak ada, saya gak mampu. Ditolak permintaannya um Abu Bakar. Datang Sayyidina Umar bin Khattab minta dengan permintaan yang sama. Bilal, kami rindu dengan suara adhanmu, ayo kumandangkan adhan. Dijawab sama Bilal, lakot e'atadhartu min Abu Bakrin. Tadi saya sudah minta maaf sama Abu Bakar, saya nggak bisa adan. Setelah wafatnya kanjeng Nabi, saya nggak bisa. Maka tidak lama kemudian keluar cucunya Nabi Muhammad dari rumahnya Nabi Muhammad Al Hasan Wal Husain, Yang satu usianya masih 10 tahun, 11 tahun. Yang satu nggak beda jauh. Dua cahaya matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al Hasan Wal Husain ketika keluar dari rumahnya kanjeng Nabi menuju ke arah masjid menuju ke Bilal Ibnu Rabah. Bilal teringat dengan zamannya Rasulullah. Dulu di zamannya Nabi Muhammad masih hidup. Kalau datang waktu sholat, Nabi Muhammad keluar bawa dua cucunya, yang satu digandeng di tangan kanan, yang satu digandeng di tangan kirinya. Mereka berjalan bersama menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Bilal niku keeling keinget momen tersebut maka Bilal nangis yang luar biasa. Hasan wal Husain dipeluk oleh Bilal dan Bilal mencium aroma tubuh Hasan wal Husain yang baunya mirip dengan aroma badannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nangis luar biasa. Kelingan kali kanjeng Nabi. Kemudian Hasan wal Husain yang masih kecil itu minta sama Bilal. Ya Bilal, tu azan, tu fi ayami Apakah kau mau kumandangkan azan sebagaimana yang kau lakukan dulu di zaman kakekku? Maka kata Bila tadi saya sudah nolak permintaan Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau anda berdua yang minta, saya nggak bisa nolak. Saya takut kalau nolak panjenengan panjenengan apa yang saya akan katakan kelak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik Bilal ke atas mimbar. Dia kumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka satu Madinah diriwayatkan semuanya nangis tidak ada yang tidak nangis karena teringat dengan zamannya Rasulullah. Mereka bilang ini suara mati setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kita enggak dengar suara ini lagi setelah wafatnya Nabi. Kok tiba-tiba hari ini suaranya muncul? Ada yang bertanya, apakah Nabi Muhammad sudah dibangkitkan kembali sama Allah? Dikembalikan ke kita. Apakah Nabi Muhammad hidup lagi? Mereka semua keluar satu Madinah, pergi ke Masjid Nabawi untuk mendengarkan azannya Bilal dan mencari tahu apa yang terjadi. Dan Bilal ketika nyebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah suaranya habis. Menyebut nama kekasihnya badannya gemeter. Tulangnya lemes semua sampai jatuh nggak mampu meneruskan azannya. Di hari itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngimami sholat mulai dari Allahu Akbar sampai salam beliau nangis tidak berhenti karena teringat dengan Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nadiku gandrung, cinta yang sangat mendalam, mencintai Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang kita harapkan, kita pulang dari majelis ini bawa cinta yang besar, bawa mahabbah yang besar, yang akhlaknya nggak bener pulang tambah berakhlak, yang belum berbakti sama orang tua pulang tambah bakti sama orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua berakhlak mulia. Itu tanda-tandanya orang yang gandrung sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang gandrung itu pasti berbuat sesuatu yang membahagiakan sang Nabi. Nabi bahagia kalau melihat umatnya rukun. Nabi bahagia kalau melihat umatnya Bersatu. Nabi bahagia kalau melihat umatnya tidak berbicara kecuali yang baik. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, mulutnya dibuat mencaci, mulutnya dibuat memaki, berarti cintanya dusta kepada Nabi Muhammad saw. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi, tapi dia menyebabkan perpecahan dalam umatnya Nabi Muhammad, dusta. Kalau ada orang yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi mulutnya dibuat, dibuat nyakitin hatinya orang, maka cintanya dusta. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad harus menggunakan lisannya untuk membahagiakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang ngaku cinta sama Nabi harus punya perbedaan dengan mereka yang tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Pulang dari majelis bawa perubahan. Jadikan apa yang keluar dari lisan kita bermanfaat. Nyenangkan hatinya orang, muliakan orang tua, cintai orang tua, hormat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, sayangi orang tua, doakan orang tua. Orang tua adalah pintu surga yang Allah berikan kepada kita. Kalau dia ridha, Allah ridha. Kalau dia murka, Allah subhanahu wa ta'ala murka. Yang aku cinta sama Nabi Muhammad, hidupkan sunnahnya Nabi, sedikit-sedikit, gak bisa tiap hari seminggu sekali punya agenda. wong aku cinta harus punya usaha. Jumat besok saya mau hidupkan sunnah silaturahmi, maka hari Jumat silaturahmi. Jumat berikutnya saya mau hidupkan sunnahnya Nabi melaksanakan sholat witir. Jumat berikutnya saya mau hidupkan sunnahnya Nabi sunnah sholatul duha. Seminggu sekali kita hidupkan sunnah-sunahnya Nabi Muhammad agar kita bisa membuktikan kalau kita cinta sama Nabi Muhammad saw. Baca sejarah hidupnya para sahabat. Baca sejarah hidupnya para wali Allah, baca sejarah hidupnya para alim ulama yang punya hubungan kuat dengan Nabi Muhammad. Yang cintanya hakiki, kita tiru sedikit-sedikit bagaimana cara mereka mencintai Nabi Besar Muhammad SAW. Insya Allah malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak misahkan kita dari majelis ini, kecuali menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dijadikan kita orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan dicintai pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al fi jam'ina hadha jam'an marhumah wa tafarruguna min ba'at tafarrugan Allahumma arinal haqqa haqqa warzukna tiba'ah wa arinal batila batila warzukna stinabah dan semoga yang hadir di majelis pada malam hari ini tahun depan insya Allah bisa ziarah ke makamnya Nabi Besar Muhammad SAW bisa ziarah ke Baitullah Al-Haram bisa sampai dan mengucap salam langsung di hadapan makam Rasulullah Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dan semoga kita diberikan keberkahan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun akhirat dan kita doakan majelis gandrung nabi semakin makmur semakin berkah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengajak setiap orang bersalawat dan mencintai nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan semoga setiap doa-doa dan hajat-hajat kita diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang sedang kesulitan diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kala insya Allah diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan di dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afwu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh